Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo fans Natasha Wilona dan Al Ghazali. Tentunya berjumpa kembali bersama channel Pomimin, di mana setiap harinya akan memberikan kabar terupdate dan terbaru seputar Natasha Wilona dan Al Ghazali. Akan segera tayang sinetron web series season 2, akan segera terwujud Kinan dan Naura akan menikah. Nah guys, sebelum lanjut ke topik pembahasan, alangkah baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar berita terupdate seputar Natasha Wilona dan Al Ghazali tak ketinggalan di channel Pok Mimin tentunya. Nampaknya akan segera terwujud ya guys, bukan lagi halu-halu. Antara Kinan dan Naura di season 2 akan segera menikah dan juga web series Lip Mom season 2 akan segera tayang. Nampaknya Natasha Wilona dan Al Ghazali bukan hanya serasi di web series tersebut, nampaknya di luar juga Natasha Wilona dan Al Ghazali ini memang serasi ya guys untuk menjalani berpacaran. Selain sama-sama cantik dan juga Al Ghazali ganteng, nampaknya Natasha Wilona dan Al Ghazali ini selalu membuat kita bangga atas karirnya di dunia perfilman. Bukan hanya di sinetron web series, nampaknya Natasha Wilona dan Al Ghazali akan diperpasangkan kembali di sinetron terbaru web series yaitu Dikta dan Hukum. Bukan hanya perannya bagus, nampaknya chemistry antara Al Ghazali dan Natasha Wilona mampu membius para penonton, membuat baper dan juga selalu kebaperan ya guys. Karena Natasha Wilona menjalani syuting dua sekaligus yaitu sinetron berbeda, nampaknya Natasha Wilona kelelahan. Namun sang Al Ghazali yang selalu berada di Natasha Wilona selalu sigap untuk memperhatikan kesehatan Natasha Wilona tentang kesehatannya agar selalu stabil saat menjalani acting web series tersebut. Al Ghazali juga selalu mendukung tentang karir Natasha Wilona dan selalu ingin membuat chemistry yang baik untuk membius para penonton. Nah guys, sekian informasi terupdate seputar Natasha Wilona dan Al Ghazali. Pomimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.